Kabar bahagia datang dari Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, Yuliandre Darwis, yang telah resmi mempersunting Ratu Rolinda Rahman. Pernikahan kedua mempelai ini berlangsung meriah dan dihadiri oleh sejumlah tokoh nasional. Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat periode 2016 hingga 2019, Yuliandre Darwis, resmi mempersunting Ratu Rolinda Rahman tanggal 23 September 2017. Resepsi pernikahan kedua mempelai digelar di Pangeran Beach Hotel di Padang, Sumatera Barat. Acara berlangsung meriah dan sukacita dengan menggunakan adat Minangkabau. Chairman MNC Group Hari Tanusudibyo dan Liliana Tanusudibyo, Chairwoman MNC Group, turut menghadiri resepsi pernikahan Yuliandre Darwis dan Ratu Rolinda Rahman. HT berharap kedua mempelai dapat menjalankan kehidupan rumah tangga hingga akhir hayat dan mengarungi bahtera rumah tangga dalam cinta dan kasih. Untuk Pak Andre dan Rolin, selamat menempuh hidup baru. Semoga kalian berdua berbahagia. Dan tentunya perkawinan itu bukan di awal, tapi keberhasilannya adalah di akhir. Kami berdua berdoa supaya kalian berdua dapat menjalani kehidupan rumah tangga dengan saling pengertian, saling mencintai sampai akhir hayat. Ya, selamat untuk Andre dan Rolin. Selamat berbahagia menempuh hidup baru dan semoga cepat mendapatkan momongan dan terus setia sampai kakek nenek. Sejumlah pejabat negara dan artis Indonesia juga hadir untuk memberikan ucapan selamat kepada kedua mempelai. Kami mengucapkan selamat menempuh hidup baru. Itu saja, semoga sakinah, mawaddah dan warahmah. Kehadiran dan doa para tamu undangan melengkapi sukacita kedua mempelai sebagai langkah awal bersatu dalam kasih setia. Dari Padang, Sumatera Barat, Tim Liputan, MNC Media melaporkan.